Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari Mazmur 140 ayat 1-6. Untuk memimpin biduan, Mazmur Daud. Luputkanlah aku ya Tuhan dari orang jahat, lindungilah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang merancang kejahatan di dalam hati dan setiap hari menyulut perang. Mereka menajamkan lidahnya seperti ular, bisa ular sendok ada di bawah bibirnya. Jagalah aku ya Tuhan dari cengkeraman orang fasik. Lindungilah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang berniat menjegal aku. Orang congkak memasang jera terhadap aku, dan mereka membentangkan tali-tali sebagai jaring. Di sepanjang jalan mereka menaruh perangkap terhadap aku. Doa yang disampaikan Mazmur pada syair-syair ini tentu juga diinginkan setiap orang. Cukup dapat dipastikan tidak ada orang yang dengan sadar dan sukarela menjadikan dirinya sebagai objek kejahatan dari orang lain. Banyak orang selalu berupaya untuk terhindar dari segala aksi kesemena-menaan. Itulah mengapa manusia mengenal konsep kewaspadaan diri dan membekali diri dengan beragam hal untuk meminimalisir terjadinya tindakan jahat terhadap dirinya sendiri. Permohonan doa untuk lepas dari kejahatan atau kesemena-menaan orang lain tentu bukan sesuatu yang asing dalam kehidupan beriman umat Tuhan. Memohonkan keamanan dan perlindungan dari Tuhan pun bukanlah hal yang salah. Pemazmur juga melakukan hal yang demikian. Namun terdapat pula aspek yang semestinya muncul dalam kehidupan keseharian setiap umat Tuhan yang memohonkan doa seperti itu. Seseorang yang meminta perlindungan pada Tuhan berarti menyadari besarnya nilai aman dalam kehidupan. Oleh sebab itu sudah selayaknya lah ia juga membangun kehidupan yang membangun keselamatan dan keamanan bagi orang-orang di sekitarnya. Mengacu pada kata-kata permohonan yang dilantunkan oleh pemazmur, kita pun dapat merasakan pentingnya aspek keamanan yang berasal dari Tuhan. Pemazmur menyadari bahwa banyak sekali ancaman yang dapat mengganggu keamanan dirinya, entah fisik maupun mental, yang dilakukan secara verbal maupun nonverbal. Itulah mengapa pemazmur mohonkan Tuhan melindunginya dari semua ancaman tersebut. Artinya keamanan itu menjadi hal yang sangat penting dan genting bagi pemazmur. Pemazmur pun minta perlindungan tersebut dari Tuhan, sebagai bentuk pengakuan iman yang berharap kepada Tuhan. Sebagai umat Tuhan, kita perlu menyadari bahwa setiap permohonan yang kita lantunkan kepadanya tidak semestinya disampaikan dengan egosentris maupun narsisme, melainkan dengan kesediaan untuk mengerjakan apa yang kita minta tersebut. Artinya apabila kita memohon agar Tuhan memberikan keamanan bagi kita hidup di dunia, maka selayaknya lah kita juga menjadi individu-individu yang menciptakan rasa aman bagi dunia. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Engkaulah sumber keamanan bagi kami. Tuhan, berikan kami keselamatan. Tuhan yang melindungi kami. Dan biarlah Tuhan semua anugerah itu boleh kami rasakan, boleh kami nikmati. Dengan sikap iman yang juga bersedia untuk menghadirkan keamanan di tengah dunia di mana Tuhan mengutus kami untuk hidup di dalamnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.